Salam bahagia, salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium Shah Alam untuk kita menyaksikan Unify Liga Super Malaysia 2018, aksi minggu yang ke-22 di antara PKNS FC menentang Perak. Mereka terlepas peluang untuk mencabar kedudukan kedua dalam Liga Super musim ini. Manakala bagi Perak pula, meskipun beberapa kemenangan seri diperoleh dalam beberapa perlawanan terakhir, namun kini mereka di kedudukan kedua. Masih lagi belum selamat. Nazab, kesebelasan utama untuk PKNS FC. Ya, dengan formasi 4-2-3-1, saya pasti serangan akan dilancarkan oleh pasukan PKNS. Kita lihat bagaimana misi yang cukup penting pada malam ini, kerana mereka ingin mengekalkan selaku dudukan nombor 2 dalam liga dengan pemain yang cukup berpengalaman. Sudah pun dimulakan aksi 45 minit pertama perlawanan Unify Liga Super Malaysia 2018. Minggu yang Naziro dan Leandro berada ketika ini. Naziro Daib dari luar kawasan penalti. Satu sepakan yang oleh Perak di minit yang kedua. Perampil menemui sasaran. Kini PKNS mengatur gerak. Luar kali ini Bruno Dimatos. Gol pertama untuk PKNS. Minit yang kedua, Bruno Dimatos. Sekali lagi, serangan pertama dari PKNS berjaya membuahkan hasil. Gerakan yang cukup menarik, cukup mengelirukan. Berjaya memperdaya pertahanan Perak untuk Bruno Dimatos. Jaringkan gol pertama untuk... Kita lihat di situ, tiga pemain dan satu finishing yang baik. Bagaimana Hafizul Hakim? Saya nampak Hafizul lambat untuk merebahkan badan. Itu tiba pemain Perak. Dalam kawasan penalti PKNS kali ini, Gilbert! Menyempurnakan sepakan penjuru yang diambil oleh Wander Luiz untuk jaringan yang... Andro untuk Nasir, peluang kali ini untuk Nasir melepaskan rembatan dari luar kawasan penalti. Kali ini sedikit terkasar dahului. Kita lihat tiga pemain di situ, Usami, Morales dan juga Dimatos. Terkena palang. Pasukan akan mengambil sepakan ini. Cari Ramazotti. Ya, cukup baik dari Rafael Ramazotti. Sekali lagi, cukup mudah bagi PKNS. Sentis yang cukup menarik dari Keg Usami. Mereka percuma yang mencari Rafael Ramazotti. Baru saja saya katakan Rafael Ramazotti tidak cukup menyelam. Dia terus membalas dengan jaringan kedua untuk PKNS. Jadi, satu jaringan yang cukup menarik bagi Ramazotti. Kualiti yang baik. Sementara kita lihat bagaimana kita tahu Ramazotti. Ya, Gilma yang akan mengambil sepakan ini. Gilma! Terkenalah! Depan dengan Idris. Balik kepada Mali. Ramazotti untuk Dimatos! Dan itu dia pemusnah harapan Perak. Bruno Dimatos berjaya melepasi perangkap offside untuk menjadikan gol ketiga untuk PKNS. Menit ke-78. Jadi gol ke-7 pribadinya musim ini. Apa yang boleh dikatakan lagi? PKNS tidak banyak mengasah, namun mereka sentiasa memanfaatkan peluang. Nazam. Ya, kita boleh lihat hantaran yang digunakan oleh Mahali tadi yang melihat Ramazotti. Satu tandukan, Naziro juga agak lambat untuk push up ke atas. Rafael Ramazotti terbaring di atas padang ketika ini. Pemain Perak teruskan permainan. Mata Nazrenawi. Sedikit tersasar. Dan kali ini mereka peluang kali ini untuk Safi Sali. Masih lagi Safi. Peluang Morales. Gol yang keempat untuk PKNS. Game over. Inilah penamat untuk Perak pada musim ini. Romel Morales melengkapkan kemenangan PKNS di Stadium Shah Alam. Jaringan menit yang ke-94. 5-3 menewaskan Negeri Sembilan, 4-0 menewaskan Terengganu. Dan ketika ini mendalui Perak 4-1 di Stadium Shah Alam. Tiga perlawanan di gelanggang sendiri yang cukup cemerlang bagi PKNS. Cukup
bermain. Kita lihat bagaimana Safi Salih yang gunakan gerakan itu. Akhirnya Romel yang berada dalam kedudukan yang cukup selesa. Kita tahu jaringan 4 gol membuktikan mereka cukup berbeza. Dan itu dah tamat aksi 90 minit permainan di antara PKS dan juga Perak. Hasrat Perak untuk memastikan mereka kekal di kedudukan kedua dalam Unified Liga Super tidak kesampaian apabila dinafikan oleh PKS FC di Stadium Shah Alam. Jadi keputusan penuh di Stadium Shah Alam, PKS FC 4, Perak.